Sholat dulu. Iya, Pri. Bang, gua ngambil dong sih. Lagi penusukan yang salah. Penusukan yang nanganin Polsek. Bang, gua nggak nanganin, bener. Kamu sudah dibuka, terus masih menunggu hasil lapor, gitu. Pada hari Jumat kemarin tanggal 25 ya, 27 sorry, tanggal 27 Agustus itu ada kejadian diduga penyekapan saat itu di Hotel Margo ya. Kemudian kita tindak lanjuti dengan membawa korban sekaligus terduga pelaku, yaitu dua orang ya, yang diamankan oleh pihak security Margo ya. Setelah kita lakukan pemeriksaan baik terhadap korban maupun pelaku, diduga awalnya adalah terkait masalah penggelapan uang perusahaan ya. Penggelapan uang perusahaan yang dilakukan oleh korban, kemudian dari pihak perusahaan ini kemudian pada hari Rabu sebelumnya bertemu dengan korban untuk menyelesaikan masalah ini ya. Kemudian ya, korban dibawa ke Hotel Margo ya, selama 3 hari dari hari Rabu sampai dengan Jumat, diminta untuk menunjukkan aset-aset yang diduga merupakan hasil penggelapan uang perusahaan ya. Kemudian berupa rumah, berupa kendaraan ya, kemudian disita oleh pihak perusahaan. Namun pada saat hari Jumat kemudian terjadi sedikit konfrontasi, sehingga kemudian korban dan istrinya berhasil melarikan diri ke arah lobi dan kemudian meminta tolong kepada pihak security hotel. Kemudian dari kita, dari Polres, kemudian melakukan tindak lanjut untuk melakukan pengamanan sementara saat itu ya. Demikian. Yang melapor ke Polres itu dari security atau korban? Dari korban langsung korban. Karena kita amankan langsung ke sini, kita buat laporan polisi, kemudian dari korban membuat berapa bosnya dan kemudian kita berikan acara. Selama 3 hari penyekapan ada dugaan kekerasan atau gimana? Nggak ada. Jadi memang hanya diancam untuk tidak melarikan diri dari kamar sampai kemudian semua aset itu bisa disita semua sesuai dengan jumlah yang diduga digelapkan dari perusahaan. Dugaan penggelapannya berapa? Sekitar 73 M. Ya, tapi kita kan masih bisa membuktikan itu ya. Kita belum bisa membuktikan itu karena yang kita tangani ini adalah kasus penyekapan ya, bukan penggelapannya ya. Karena penggelapan tidak di TKP, bukan di depo ya. Korban berarti dua orang ya, suami dan istri. Iya, yang diamankan di kamar itu suami dan istri. Inisial? Suaminya itu AH, istrinya I.